Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Malika. Kali ini saya mau buat puding custard tape ketan hitam. Nah, gimana cara saya membuatnya? Yuk, simak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip ya, terima kasih. Pertama, kita siapkan pinggan tahan panas. Ambil tape ketan hitam sekitar 8 butir, beratnya kurang lebih 200 gram. Untuk cara pembuatan tape ketan hitam, sudah pernah saya share sebelumnya. Teman-teman bisa lihat linknya di description box atau klik video di layar akhir nanti ya. Kalau ada air tapenya kita pakai juga, makin banyak makin bagus. Kita tekan-tekan tapenya, kemudian ratakan di seluruh dasar pirek. Kalau sudah, tapenya bisa kita kukus terlebih dahulu. Kukusannya sudah saya panaskan. Masukkan pirek berisi tape ke dalam kukusan, kemudian tutup, dan lanjut kita buat lapisan atas. Saya sudah siapkan 4 butir telur ukuran besar. Tambahkan 70 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan juga tepung kastad. Untuk tepung kastadnya ini saya pakai 2 sendok makan munjung. Semua bahan ini kita mixer dengan menggunakan kecepatan sedang sampai gulanya larut dan adonannya mengembang. Ini sudah cukup, hentikan mixernya. Kemudian masukkan 250 ml santan kental. Santannya saya peroleh dari 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air. Aduk dengan menggunakan balon whisk sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan pewarna kuning telur secukupnya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Ini sudah cukup, adonan kastadnya sudah tercampur rata. Kemudian buka tutup kukusan. Tuang adonan kastad ke atas tape yang sudah kita kukus terlebih dahulu tadi. Kukus kuenya dengan menggunakan api sedang kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Sudah sekitar 30 menit, kita buka kembali kukusannya. Ini sudah matang ya, kita angkat dari dalam kukusan dan kita dinginkan dulu kuenya. Nah, ini dia potongan kuenya. Warna kuning dari lapisan kastadnya dipadu dengan tape ketan hitam terlihat cantik. Tekstur kastadnya ini lembut. Aroma tapenya juga kecium. Kita coba rasanya ya. Bismillah. Lembut banget. Kastadnya ini rasanya asin-asin gurih. Tapenya manis-manis asem. Perpaduannya enak banget ya. Kalau kalian pencinta tape, suka dengan tape, saya yakin pasti suka dengan kue ini. Karena rasanya memang enak, apalagi kalau disajikan dingin-dingin, baru keluar kulkas, rasanya makin mantap. Yuk, mari dicoba. Sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga share ke sosial media kalian. Yang belum subscribe, subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.